لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Syarat-syarat mujizat. Walau bagaimanapun, untuk melayakkan sesuatu perkara luar biasa yang didakwa oleh seseorang yang mengaku menjadi Nabi untuk dikatakan sebagai mukjizat, perlu memenuhi ciri-ciri berikut. A. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada yang lain, kerana ia merupakan pembenaran terhadap Rasulnya, sama ada perkara yang dizahirkan itu berbentuk perkataan seperti Al-Quran atau perbuatan seperti kebelah laut terbelah laut merah untuk Nabi Musa AS dan tidak terbakar ketika dibakar dengan api seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Okey, syarat-syarat mukjizat. Di dalam pelajaran dan perbahasan yang lalu, mukjizat kita sebut sebagai amrun khariqul adah, suatu perkara yang mencari adat. Apa maksud mencari adat? Perkara yang luar biasa. Jadi bila sebut luar biasa, dia boleh berlaku bukan kepada para nabi je. Termasuklah orang yang menggunakan sihir. Ha? Ataupun istidraj, luar biasa juga. Jadi bagaimana kita nak membezakan antara mukjizat dengan perkara luar biasa yang lain yang disebut sebagai sihir? Di sini akan diketengahkan beberapa ciri dan juga beberapa syarat. Jadi kalau mengaku, kalau sebagai nak membuktikan luar biasa, selain daripada Nabi pun ada perkara luar biasa. Contohnya ahli sihir, daripada ahli sihir Fir'aun. Yang ni ketika mereka menggunakan sihir untuk berlawan dengan Nabi Musa AS, luar biasa juga. Jadi mestilah sesuatu perkara itu yang pertamanya datang dari daripada Allah. Datang daripada Allah Ta'ala ni seperti Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala adalah merupakan suatu sebuah kitab mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun perbuatan seperti terbelahnya laut merah untuk Nabi Musa. Kan Allah Ta'ala perintahkan dengan tongkat dia tu, dia pukul laut maka terbelah. Terbelah laut. Maka ini juga sebahagian daripada mukjizat. Dan kebakaran yang apa dia Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicampakkan ke dalam api tidak terbakar. Ini luar biasa lah. Biasa sesuatu objek, sesuatu benda, orang pun jatuh dalam api mesti terbakar lah. Itu maknanya hukum adat. Adat api membakar. Adat kepada pisau dia memotong. Tapi aneh, pelik, perkara yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan dalam api dalam keadaan tak terbakar. Ini satu bentuk mukjizat, salah satu bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Allah Ta'ala arah pula api itu. Bukan sahaja tidak terbakar, api itu menjadi sejuk. Bukan sahaja sejuk, tetapi sejuk yang tidak memotorakkan. Sejuk di dalam keadaan selamat. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata bagi api, jadilah kamu sejuk. Tapi sejuk ni kadang-kadang dia membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kesulitan, membawa kepada kerosakan kepada tubuh badan. Jadi sejuk yang menyelamatkan. Jadi itu juga sebahagian daripada bentuk mukjizat, perkara yang luar biasa. Nabi Ibrahim masuk dicampak dalam ke dalam api dalam keadaan tak terbakar. Jadi syarat yang pertama, yang nak dikatakan mukjizat itu, dia mesti datang daripada Allah. Okey, terus. B. Berbentuk luar biasa, kerana jika tidak berbentuk luar biasa, sudah tentu pendustaan juga mampu membuat dakwaan, membawa risalah, dan akibatnya akan muncul perbuatan sihir, silap mata, dan ciptaan-ciptaan yang pelik dan bukan-bukan.
Okey, syarat yang kedua mesti luar biasa. Dan luar biasa pula bukan biasa-biasa. Maksudnya orang lain tak boleh nak tanding, tak boleh nak buat. Kalau luar biasa, ada pihak yang boleh buat, boleh lawan pula. Itu tak panggil mukjizat. Mukjizat ni mesti dia dapat melawan semua bentuk-bentuk sihir, semua bentuk-bentuk perkara yang mencari adat, semua perkara-perkara yang luar biasa. Maknanya mukjizat duduk di atas, menunjukkan yang tu baru betul, baru boleh dianggap mukjizat. Kalau ada perkara yang luar biasa, ada pihak musuh boleh lawan dan boleh mengalahkan pula, itu bukan mukjizat. Jadi bila mereka dapat mengalahkan suatu perkara yang luar biasa, mereka boleh condemnlah Nabi. Orang kata hebat sangat kan, kata hebat, tapi tengok bila bagi, kita bagi ilmu sihir kita, tak terlawan pun, tak terbalas pun, jatuh pula tersungkur. Yang tu tak jadi. Dia mesti dapat mengatasi segala kekuatan yang datang daripada pihak lain ataupun pihak musuh. Okey, terus. C, muncul menerusi tangan orang yang mendakwa sebagai Nabi bagi mengetahui yang perkara tersebut adalah pembenaran dan sokongan kepada dakwaan yang dikemukakan beliau. Okey. Mujizat-mujizat pula, dia bukan datang daripada kita kata orang biasa. Macam wali-wali Allah, tak nama mujizat. Wali Allah dipanggil karamah ataupun orang yang soleh. Individu-individu yang lain, kalau ada perkara yang luar biasa yang datang daripada mereka, muncul daripada mereka, itu tidak dipanggil mukjizat. Mukjizat ini mesti datang daripada seseorang yang mendakwa diri dia Nabi di atas tujuan dan maksud untuk menguatkan risalah dia. Maknanya orang ni kadang-kadang bagi hujah, bagi debat, Nabi bagi hujah macam-macam. Para Nabi, semua para Nabi, bukan saja Nabi Muhammad, bagi hujah macam-macam, debat. Mereka tak boleh nak jawab pun dengan hujah-hujah yang dibuka, dikemukakan oleh para Nabi dan para Rasul. Tak boleh nak jawab. Lawan dengan debat, mesti kalah. Sebab Allah Ta'ala sentiasa bagi ilham dan idea kepada para Nabi bagaimana nak cantas, bagaimana nak berdebat, bagaimana nak patahkan hujah lawan, hujah musuh. Jadi dengan hujah saja, orang kafir ni tetap berdegil, tetap lawan juga walaupun dia kalah. Kekalahan demi kekalahan yang berlaku kepada mereka bila berada di alam debat, mereka tak terima juga. Lalu diperkukuhkan perjuangan Rasul, risalah Rasul ini diperkukuhkan kedudukan mereka dengan dibekalkan mukjizat. Dengan mukjizat tak dilawan lah. Debat pun tak dilawan, tapi degil lagi. Bila dengan mukjizat ni memang KO lah. Jadi maknanya nak membukti, nak mengukuhkan mereka memang benar Rasul yang diutuskan oleh Allah. Selain daripada kekuatan berhujah, mereka dibekalkan dengan suatu perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa itulah yang disebut sebagai sebagai mukjizat. Okey, terus. Walau bagaimanapun, ia tidak melibatkan karamah, ma'unah dan juga istidrat yang akan disebutkan secara berasingan selepas ini. Karamah, ma'unah, istidrat pun luar biasa juga, tetapi bukan lahir daripada Nabi. Okey, terus. Ataupun kepada para para rasul. D, muncul bersama dakwaan sebagai Nabi baik dari segi hakikat maupun hukum. Meskipun agak lewat sedikit, ia tidak melibatkan irhas yang akan dibincangkan selepas ini. Irhas, perkara yang luar biasa juga. Ma'unah, karamah, istidrat pun perkara biasa juga. Akan disebut selepas ini. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi irhas, itu bukan kepada para rasul. Okay, terus. E, mukjizat yang muncul itu selaras dengan perkataan yang dituntut. Jika bertentangan dengan perkara yang dituntut, ia dinamakan sebagai ihanah. Seperti mana yang berlaku kepada Musailamah Al-Kadzab. Beliau pernah meludah ke mata salah seorang pengikutnya. Terludah tersebut menyebabkan mata pengikutnya itu buta. Okey. Mujizat-mujizat yang berlaku kepada para rasul ini sesuai dengan kehendak, tuntutan, sesuai dengan doa, sesuai dengan keperluan. Contohnya keperluan kepada apa yang perlu ketika itu. Nabi Musa AS bila dia dikejar, diburu oleh Fir'aun dengan tentera-tentera Fir'aun, bila sampai di hadapan dengan laut, jadi dia tak boleh nak menyeberangi laut sebab laut tu dalam kan. Jadi macam mana? Keperluan ketika itu apa dia? Maknanya buka laluan. Keperluan pada ketika itu bagi Nabi Musa dengan pengikutnya, Allah Ta'ala buka laluan laut. Lepas tu bila dipukul laut, terbelahlah, terbukalah 12 laluan. Sebab apa? Sebab secara kebetulan pengikut Nabi Musa AS ni ada 12 kabilah, 12 puak.
Begitu juga di dalam peristiwa yang lain, ketika Nabi Musa dan juga pengikutnya yakni Bani Israel melalui jalan padang pasir dalam keadaan kehausan, pengikut dia minta lah kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi sumber air tak ada, telaga tak ada, parit tak ada, sungai tak ada, nak minum air macam mana? Lalu mereka minta kepada Nabi Musa, wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna durib bi'asaka al-hajar fanfajarat min husnata 'asharata 'aina qad 'alima kullu unasi mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Ingatlah ketika kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa alaihi salam minuman, bagi kepada mereka minuman. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya pukul kepada satu batu dengan tongkat dia. Berbagai-bagai bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada para rasul, Nabi Musa mukjizat dia adalah tongkat. Dia belah laut, lepas tu dia bila lontarkan tongkat dia menjelma ular yang besar, makan daripada ular-ular ahli sihir, daripada ular ahli sihir Fir'aun. Dalam isu ini, dalam kes ini, bila pukul batu, batu itu memancarkan 12 mata air. Jadi mukjizat ini dia ketika perlu sahaja. Bukan jadi kebal ke apa ke, dalam keadaan tak semena-mena. Tak perlu jadi. Macam orang sihir. Tak perlu pun jadi. Orang benda buat-buat benda macam istidrah sihir kan. Tak perlu pun dia tunjuk depan orang ramai. Macam mana dia boleh tarik tisu tu, dikumpal-kumpal-kumpal, keluar berumur pati. Tuan-tuan dia buat. Bukan perlu pun saja dia nak tunjuk kat orang. Dahsyat tak dahsyat? Kadang-kadang daripada tisu jadi arnak. Tuan-tuan pernah tengok tak ada sihir buat? Dia potong dua orang, satu jasad ni dia potong dua, kepala bahagian badan sana, kaki sana. Lepas tu cantum balik. Dalam keadaan benda tu dia tunjuk saja, ditunjuk-tunjukkan untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri. Mukjizat tidak berbentuk begitu. Bukan kata hari-hari dia dapat mukjizat. Kita kata Nabi ni ada mukjizat. Hari-hari dia nak lawan orang kafir ni, dikemuka mukjizat. Nak lawan orang kafir kan, dia tunjuk dia punya kekuatan, dia tunjuk dia punya perkara yang luar biasa. Mukjizat bukan bersifat begitu. Dia hanya muncul timbul ketika terdesak, ketika saat-saat yang sangat-sangat-sangat diperlukan. Itu pun ketika Nabi dah tak ada jalan lain, para rasul tak ada jalan lain, melainkan jalan itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah Ta'ala bagilah pertolongan kepada aku dalam bentuk mukjizat. Itulah ada bentuk tongkatnya, macam-macam kan. Nabi Muhammad sendiri pun macam-macam, selain daripada Quran ni, berbagai-bagai bentuk. Orang kafir nak serang Nabi, Allah Ta'ala nampak, menampakkan kepada orang kafir tu unta yang besar nak terkam kepala dia, nak makan. Nak unta ni memang kita nampak macam sopan santun, baik, lemah lembut kan. Tetapi kalau dia marah, tuan-tuan tengok dalam video-video orang Arab kan, tarik kepala orang tu dia campak. Unta ni kalau dia marah macam tu. Jadi orang Arab faham sangat. Unta ni kalau dia naik minyak, dia sebagaimana binatang-binatang bengis yang lain juga. Dia agresif, dia maknanya berani, dia akan bertindak secara kekerasan. Jadi satu ketika Nabi sedang berada dengan para sahabat, ada orang kafir nak buat nanya kepada Nabi, nak serang Nabi, dijermakan unta. Orang Nabi, orang lain tak nampak. Jadi Nabi nampak dan orang yang nak serang itu nampak. Jadi menyebabkan mereka tak berani nak memperlakukan, nak melakukan sesuatu kejahatan kepada Nabi. Okey, jadi isunya di sini apa dia? Maknanya ketika saat perlu. Jadi tidak sebagaimana Musailamatul Kazzab. Ini satu gelaran Musailamah Al-Kazzab. Ada satu cerita Al-Kazzab kan. Al-Kazzab. Dia yang sangat dusta. Dia nak tunjuk dia Nabi kan, dia ludah. Dia ludah mata pengikut dia terus jadi buta. Orang buta jadi celik kan. Macam apa dia mukjizat Nabi? Nabi Isa alaihi salam, buta jadi celik, sembuh daripada sakit sopak, mati hidup semula. Ini ludah-ludah kat mata pengikut jadi buta terus. Dia nak kata dia Nabi kan. Ini Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab. Okey, terus. Mujizat itu sendiri tidak menolak dakwaan orang yang mendakwa menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jika seseorang menyatakan, mujizat saya ialah batu ini boleh bercakap. Tiba-tiba batu yang berada di hadapannya bercakap, tetapi batu itu menolak dakwaan yang dibuat pihak yang mendakwa tersebut.
penolakan yang dibuat oleh batu itu menjadi bukti tentang pendustaan yang dilakukan oleh pihak yang membuat dakwaan sebagai nabi itu. Soal makun nabi, dia kata batu ni boleh bercakap. Tapi batu tu tak bercakap. Ataupun bercakap ketika tidak diperlukan. Dia tu bukan nabi. Sebab ada kan nabi ni dia apa dia? Satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bila dah agak maju, para sahabat buat mimbar untuk nabi berceramah, berkhutbah kan. Sebelumnya nabi duduk di atas peredu kurma. Bila dah ada mimbar, nabi nak ceramah naik atas mimbar. Sebab masa tu tak ada mikrofon apa suara macam ni. Jadi untuk ceramah ni untuk membolehkan orang belakang ni semua dengar. Naik terpaksa naik atas kan. Kalau orang azan naik atas menara kan. Dulu naik tinggi tu azan. Jadi satu ketika bila nabi dah tinggal dah peredu kurma ni, nabi ceramah di atas mimbar, kedengaran suara bayi menangis. Para sahabat kadang gabuk cari ikut ada orang buang anak ke. Kan zaman sekarang ni banyak orang buang anak, dulu tak ada dah macam tu. Orang sekarang ni dengan orang menangis ni, orang bubur baby dalam bayi dalam kotak kan. Tak di masjid, tak di kedai dan sebagainya. Ada orang buang anak ke ni nak menangis-nangis. Tapi nabi tahu yang menangis itu wudu kurma tu tadi. Sebab apa? Sedihlah nabi tak duduk di atas dia. Maknanya ini satu mukjizat. Dia berlaku dalam keadaan tertentu. Bukan suruh tak jadi, bukan nak tak jadi. Ini sentiasa terjadi dalam keadaan yang perlu. Okey, terus. G. Mukjizat tersebut tidak mampu dilawan dengan membawa mukjizat yang sama dengannya oleh orang lain. Kerana jika itu yang berlaku, sudah tentu orang-orang yang suka melakukan penistaan dengan mudah sahaja boleh berdakwa sebagai nabi. Maknanya mukjizat ni ada suatu perkara yang luar biasa yang lain tak boleh nak tewaskan, tak boleh nak patahkan. Okay, terus. Mukjizat tersebut tidak muncul pada zaman banyak berlaku perkara luar biasa, seperti zaman naik matahari daripada sebelah barat, binatang yang berbicara dengan orang ramai yang muncul daripada dalam tanah, atau Al-Masih Dajjal. Kerana perkara luar biasa yang berlaku pada masa-masa tersebut tidak dinamakan sebagai mukjizat. Kalau ada sesuatu perkara luar biasa, dia berlaku ketika matahari selalunya naik muncul daripada timur terbenam ke barat. Masa tu satu masa satu keadaan daripada barat jatuh ke timur. Jadi masa tu kiamat. Bila dekat nak kiamat, hampir kiamat. Bila hampir nak kiamat, ada Dajjal. Adalah maknanya ada binatang yang boleh bercakap yang Allah Taala sebut dalam Quran tu. Jadi itu bukan mukjizat. Mukjizat tak berlaku di zaman itu. Kalau tidak semua orang boleh mengaku nabi, padahal ini dia Dajjal. Maknanya dekat kiamat, kalau ada seseorang, mana-mana individu yang mendakwa dia nabi, lepas tu pula ada pula perkara yang luar biasa. Itu bukan mukjizat. Itu datang daripada Dajjal, itu adalah sihir. Okey, terus. Perbezaan antara mukjizat dan kejadian luar biasa yang lain. Perbezaan yang terdapat dinyatakan sebagaimana berikut. A. Mukjizat merupakan perkara luar biasa yang muncul pada tangan orang yang berdakwa sebagai nabi. B. Karamah merupakan perkara luar biasa yang muncul pada tangan orang soleh yang tidak berdakwa sebagai nabi. Ini maknanya karamah ni, maknanya karamah sesuatu kemuliaan. Dia perkara yang mencari adat juga, perkara yang luar biasa juga, tapi tak berlaku kepada nabi, tapi berlaku kepada orang yang soleh. Orang yang soleh kan. Cuma masalahnya orang kita ni kadang-kadang, biasanya orang yang mengaji lah. Orang tak mengaji dia tak faham pun istilah-istilah ni. Dia kata karamah ni datang daripada wali-wali Allah. Sebab tu mereka memuja wali dan melakukan sesuatu ibadat untuk menjadikan diri mereka wali. Ini suatu niat, suatu hajat, suatu hasrat yang salah. Buat sesuatu nak boleh taubat. Buat sesuatu nak jadi kebal. Amal sesuatu ayat ni nak jadi supaya luar biasa. Itu benda yang dituntut, yang dicita-citakan. Itu salah di sudut agama. Sebab kita buat sesuatu kerana Allah. Macam ada orang-orang agama kan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah duk bagi petua beramal dengan sesuatu amalan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau nak tuan-tuan nak murah rezeki, semayang sunat duha jangan tinggal. Baca hari-hari surah Waqiah. Jadi orang baca surah tu nak buat sunat duha nak murah rezeki, nak jadi kaya. Bukan kerana Allah. Duk baca surah Waqiah ni nak jadi cepat kaya. Itu yang diajar. Sebab tu kita dah lari niat maksud kita beribadat. Kita melakukan sesuatu amalan
kebaikan untuk apa? Kena jelas yang tu. Duk bagi petua-petua ni untuk dapat dunia. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Yang boleh menjanjikan adalah Allah dan Rasul. Yang melibatkan suatu perkara yang gaib. Ha, ni ke tuan-tuan buat ni akan dapat ni. Yang boleh menjanjikan sesuatu imbuhan adalah Allah dan Rasul sahaja, kerana sesuatu benda yang dihasilkan kesan daripada ibadat, dia merupakan perkara yang gaib, hanya diketahui oleh Allah. Dan Nabi pun tak tahu, kecuali apa sikit sahaja maklumat yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, kita buat sesuatu ibadat kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, siapakah wali Allah? Hari-hari orang kita tak tengok dalam TikTok, Facebook kan, yang dia Tok Guru ni wali, kita kena jumpa dia sebelum dia mati, ambil ijazah kepada dia. Oh, ni ada satu pihak mengangkat, mengagungkan, mendewa-dewakan wali. Wali tu maknanya dia yang mendefinisikan wali tu. Orang lain kan wali yang sebut, geng dia lah, kumpulan dia sebut wali. Ha? Dia menabarkan wali. Apabila dia nak, dia kadang begitu juga, tuan guru ke tokoh kan, dia yang tabarkan daripada beberapa orang ni, angkat orang ni. Saya ada tengok baru ni, salah seorang daripada Tok Guru Pondok, dia kata kita akan buat satu muzakarah, siapakah yang layak digelar sebagai Tok Guru. Sebab semua orang sesat muda pun jadi Tok Guru, Tok Guru, Tok Guru. Tak ada pondok pun buka Tok Guru. Ataupun dia ada pondok, tetapi beberapa mengajar kita jari lah. Tiba-tiba masyarakat panggil Tok Guru, lalu didewakan dan disanjung. Jadi ada yang betul-betul Tok Guru ni, yang sengoti Tok Guru ni, dia kata kita nak buat mesyuarat, berapa orang saja kita nak layak jadi Tok Guru, dia telah habis berapa kitab yang dia mengajar, kitab apa yang dia mengajar, sebagaimana Tok Guru pondok dulu, orang ni layak jadi Tok Guru. Sebab Tok Guru, Tok Guru jadian ni cukup banyak. Macam hantu Mak Limah, hantu Kak Limah balik kampung. Hantu jadian kan? Yang ni Tok Guru jadian cukup banyak, menyebabkan masyarakat jadi pening, tuan-tuan. Jadi wali ni, apa dia? Wali ni maknanya orang-orang yang dia tabalkan. Sebenarnya wali ni, terlalu ramai wali dalam dunia. Dalam Malaysia pun cukup banyak. Dalam majlis kita pun wali cukup ramai. Semua ni anggap wali, bukan seorang-seorang. Semua yang ada, tengok seorang live ni mungkin orang jadi isu kan. Saya nak bagi bukti, bagi dalil. Semua yang ada di dalam majlis kita ni semua wali. Tak payah orang ni nak angkat, orang ni nak angkat Tok Guru ni, nak angkat ustaz ni, nak angkat maulana ni, tak ada, tak payah. Semua ni wali, wali belaka. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah Ta'ala, waliyun, waliyani, awliya, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kebimbangan kepada mereka di akhirat nanti. Siapa dia? Saya teringat lagi masa saya masuk darah tafsir, Maulana saya sebut ayat Quran menjelaskan alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah Ta'ala itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kalau semua kita ni orang yang beriman, semua layak dipanggil wali. Tak mana jadi susah sangat jadi wali ni. Tak payah nak tabal orang ni, nak angkat jadi wali. Padahalnya semua orang beriman itu adalah wali Allah. Jadi definisi yang disebut oleh Allah Ta'ala, wali ni begini, 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 dengan definisi yang telah dikemukakan oleh manusia, kita nak bukan definisi mana, takrif mana, hak mana takrif yang paling betul? Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila sebut dalam Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, yang demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu. Wali ni jangan ragu dah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wali dia macam ni, orang yang beriman dan orang yang bertakwa, semuanya wali-wali Allah. Okey, terus, cuma tak semestinya seseorang wali itu dia ada karamah, ada perkara yang luar biasa, biasa kan? Sebenarnya tak penting. Sebab itu para ulama menyebut al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu
lebih baik daripada dapat 1000 karamah. Ha, 1000 karamah ni boleh terbang kan. Tak ada sayap pun boleh terbang, boleh jalan tayar. Masuk dalam api tak terbakar, bila kena pisau tak lut. Jadi golong para ulama menyebut istiqamah lebih penting daripada karamah. Karamah boleh merosakkan iman, boleh merosakkan amalan kita. Kita akan jadi riak takabur, boleh merosakkan agama kita. Tapi istiqamah itu yang dituntut. Laqad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Dan kejayaan sesuatu perjuangan, Allah sebut dalam Quran, mesti istiqamah. Amantu billah summa istaqim. Rasulullah kata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah di atas dasar iman sampai ke mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, keadaan kamu menyerah diri. Maknanya istiqamah iman kamu sebenar kamu beriman sampai kamu mati. Istiqamah lebih penting daripada karamah. Okey, terus. Si ma'unah. Ma'unah merupakan perkara luar biasa yang muncul pada tangan sesetengah orang awam bagi membebaskan diri daripada kesukaran. Di ihanah. Ihanah merupakan perkara luar biasa yang muncul pada tangan pendusta yang mendakwa sebagai nabi yang bertentangan dengan maksudnya yang dikehendaki, seperti mana yang berlaku kepada Musaylamah al-Azhar. I. Istidraj. Istidraj merupakan perkara luar biasa yang muncul pada tangan seseorang yang kufur yang mendakwa sebagai Tuhan, seperti mana yang berlaku kepada Al-Masih Dajjal. Istidraj ni Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala nak tarik dia ke arah kesesatan, ke arah kejahatan secara perlahan-lahan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala tarik pelan-pelan. Dia tak sedar tu. Bila pelan-pelan tak sedar lah, dia makin sesat, makin sesat, makin jahat, makin jahat, makin melawan Allah, makin melawan Rasul. Tapi dalam keadaan yang sama, dia dah ada dua biasa. Lagi dia lawan, lagi nampak hebat. Itu dipanggil istidraj. Allah Ta'ala tarik dia ke arah kesesatan secara berperingkat di dalam keadaan dia tidak sedar. Okey, terus. Irhas. Irhas merupakan perkara luar biasa yang zahir pada tangan seseorang nabi sebelum diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul. Sebelum jadi rasul. Seperti awal menaungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masa kecil-kecil dulu kan. Masa dia jadi nabi lah sebelum diangkat menjadi rasul. Dia berjalan kan di Mekah ni padang pasir, patulah musim panas kan, panas kan. Jadi Allah Ta'ala menaungi Nabi datangnya awan. Dia pergi ke mana pun awan duk ikut. Jadi tak panas, tak payahlah pakai payung. Itu dipanggil apa tadi? Irhas. Sebelum diangkat menjadi rasul. Okey, terus. G. Sihir. Sihir merupakan kaedah-kaedah yang membuatkan seseorang dapat melakukan berbagai-bagai perkara luar biasa terbanding dengan orang yang jahil tentang kaedah-kaedahnya dan boleh diusahakan dengan kekuatan ilmu. Sihir boleh diusahakan dengan kekuatan ilmu. Dengan dia belajar sihir ni dapat. Okay, terus. Silap mata merupakan kemahiran dalam menggunakan tangan sehingga beberapa perkara dilihat oleh seseorang sebagai perkara yang sebenar, sedangkan pada hakikat yang sebenarnya ia bukan begitu, seperti mana yang dilakukan oleh pengamal black magic dan sebagainya. Ai. Benda-benda yang diciptakan yang pelik-pelik yang muncul daripada pengetahuan tentang beberapa khasiat bahan-bahan tertentu dan juga rahsia alam seperti radio, televisyen, kapal angkasa dan lain-lain. Keharusan berlaku mukjizat. Mukjizat adalah benda yang harus berlaku dari segi akal dan realiti. Mukjizat Al-Quran sabit secara mutawatir. Al-Quran mengisahkan banyak mukjizat para nabi terdahulu yang mencabar masyarakat mereka dan memperkukuhkan risalah yang mereka bawa. Jadi maknanya mukjizat ni dia bukan mesti, dia harus berlaku. Maknanya Allah Ta'ala tak semesti dia bagi mukjizat kepada seseorang rasul. Bila kita kata mesti, maknanya wajib. Sudah tentu ada yang mewajibkan Allah. Maknanya siapa yang boleh mewajibkan Allah? Allah Ta'ala yang mewajibkan manusia, mewajibkan hamba-hambanya melaksanakan sesuatu hukum dan perintah. Jadi mukjizat ni harus sahaja Allah Ta'ala bagi kepada rasul untuk menguatkan, mengukuhkan dakwah ataupun risalah dia. Okay, terus. Kalau mukjizat itu bukan sesuatu yang harus berlaku, sudah tentu ia tidak akan berlaku.
pertentangan mukjizat dengan undang-undang biasa dalam mewujudkan berbagai-bagai perkara yang harus adalah merupakan perkara yang tidak terhalang bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia adalah Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang perkara luar biasa di sisi Allah mempunyai undang-undang khusus yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi kesannya zahir menuruti tangan orang-orang yang mendakwa sebagai Nabi. Dalil-dalil tentang mukjizat. Majoriti ulama berpendapat dalil-dalil mukjizat tentang kebenaran Rasul dalam dakwaan yang dikemukakannya adalah bersifat meyakinkan. Ha, jadi mukjizat ni bentuk bila berlaku dia jadi diyakin. Ha, meyakinkan orang dan juga Nabi Rasul itu sendiri. Okay, terus. Mukjizat adalah sesuatu yang sabit dan ia berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang meyakinkan ini mencabar orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak hadir dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang datang selepas daripada baginda. Kerana orang yang menyaksikan mukjizat melibatkan bilangan yang ramai. Apabila jumlah yang ramai itu memindahkan berita tentang mukjizat tersebut kepada orang-orang yang tidak hadir menyaksikannya, ia menjadi hujah ke atas mereka dan mewajibkan mereka mempercayainya. Jadi berlaku tu, bila berlaku perkara yang luar biasa yang disebut sebagai mukjizat kepada Rasul ini, dia bukan 2-3 orang tengok, ramai. Contohnya Nabi belah bulan kan, ramai. Apa lagi berlaku kepada Nabi? Kalau kita kata Nabi Musa tadi dia belah laut, ramai tengok dia apa, dia pukul batu mengeluarkan 12 pancaran mata air, ramai tengok. Jadi dalam keadaan benda luar biasa ni ramai tengok, sudah tentu yang ramai tu semua orang akan melaporkan, akan menceritakan kepada orang lain. Macam kita lah tengok benda pelik mesti kita cerita dengan orang. Aku tengok tadi orang sidung putus kepala. Kita akan share dengan orang, ambil gambar, buat video, hantar kat orang ni, orang ni pula share pula. Sebab benda pelik kan? Zaman orang dulu pun sama lah. Bila ada pelik, dia akan cerita dengan orang, share dengan orang, kongsi dengan orang. Dia akan apa, melaporkan kepada orang. Okey, terus. Ia berlaku dalam kehidupan manusia dan terselah kepada fitrah mereka. Mereka banyak mendengar tentang berita mengenai bandar-bandar, kampung-kampung, tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dan beriman dengannya. Keimanan tersebut berkunci daripada berita-berita bertaraf mutawatir yang disampaikan tersebut. Nah, mutawatir ini satu kumpulan jumlah yang ramai lihat dan dilaporkan pula kepada satu jumlah yang ramai. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.